minta maaf soalan begini. Di hari kiamat, betulkah kita seorang wanita itu dia suaminya kematian, dia berkahwin dengan lain, dia akan bersama dengan suaminya terakhir? Kalau kita tak berkenan dengan suami terakhir, apa hukumnya? Tak berkenan pun tak apa, masuk syurga berkenan. Sebab di syurga ni, syurga ni apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Syurga ni apa dia? Dia bukan dunia lagi. Kita di sana, ada benda jika masuk syurga tu, dia tak ada dah di sana. Apa yang tak ada dah? Tak ada stres, tak ada sakit, tak ada migrain, tak ada muntah loya, dan tak ada dengki, tak ada iri hati, tak ada marah-marah, tak ada tak berkenan. Bila Allah berikan kepada kita pasangan kita, di syurga kita akan merasakan itulah nikmat sebenarnya untuk kita dalam bentuk pasangan kita. Itu yang akan berlaku. Tuasa bimbang. Duk kira, duk sedih pula sampai tak semayang. Macam mana ni? Aku di sana nak berkenan suami pertama, tapi dapat ni jebol ni. Ustaz ceramah kata, kena kahwin yang lah sekali. Aku tak mau punya peni sampai tak semayang. Tengok ke syurga pun tak masuk. Masuk neraka. Jadi, nak minta apa masuk neraka? Masuk syurga dulu. Jadi sebenarnya itu perkara yang tidak muktamad. Tidak muktamad. Tapi pendapat yang kita lambungkan, artinya tidak muktamad, inilah pendapat yang boleh kita terima pakai, iaitu kita akan bersama ikut hadis yang sahih. Kamu bersama dengan orang yang man ahbabta. Cuma sahabat yang sebut ini, hadis ni berkaitan dengan sahabat, makam sahabat. Tak ada kaitan suami isteri, tapi rohnya boleh aplikasi. Sahabat tanya tentang akhirat. Nabi berkata, apa amal yang kamu dah sediakan? Sahabat menjawab, tak banyak ya Rasulullah, tapi aku sayang pada Allah dan Rasul. Itu ada. Aku sayang sungguh, aku kasih sungguh pada Allah dan Rasul. Dia sebutkan Nabi macam tu. Maka Nabi SAW berkata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Hadis itu umum. Tapi pertanyaan sahabat berkata, Allah dan Rasul. Aku sayang dengan Allah dan Rasul. Dengan Allah tu tak akan bersama dengan Allah. Tapi yang penting Rasul. Tapi aku sayang dengan Allah dan Rasul. Jangan bimbang. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu sayang. Nabi jawab secara umum. Hadis itu diambil untuk menjawab soalan tadi sebagai dalil. Dia, anda akan bersama-sama dengan orang yang anda sayang. Jadi, semayang jaga supaya dapat bersama dengan orang yang kita sayang. InsyaAllah. Tasarraflah dah. Nak bersama siapa? Tasarraflah. Ad-dalil mengatakan, you akan bersama dengan orang yang you sayang. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Setiap hari ini, I nak semayang dah. Tak mau tinggal. Elok. InsyaAllah. Ya.